Good morning, assalamualaikum. What is up guys? Welcome back to Yusuf Sembang Kari 60, man. Right, Asni titik USM 60. Sejujurnya, kalau kau tengok video prediction aku tak yakin sangat. Aku rasa boleh menang. Sebab momentum daripada Henyak Liverpool selalunya mesti boleh bawa ke game yang seterusnya, kan. Tapi sejak aku tak expect langsung sebab first game ni away. And kalau kau tahu, kalau kau fan Hassan Gabel, kalau kau tahu betapa teruknya Hassan punya form main kat West Ham for the past 5-10 tahun. Ni antara stadium yang macam kau tahu yang kau tak akan 100% menang. Aku ingat flashback 3 sama itu antara paling jelas beberapa tahun lepas, kan. 3 sama yang Hassan kena titik 3-0 untuk comeback one. So game ni memang susah. Pasal aku tengok line up West Ham bagi aku boleh kata strong. Almost semua orang available. Lepas tu Asa pun kalah dah West Ham 2 kali season ni. Game League Cup dengan EPL main ke Emirates. Dan satu benda yang paling jelas, walaupun fan West Ham seronok gila bila kena tiba Arsenal itu kat Emirates, sebab main sebab dia kan masuk Arsenal. Walaupun the best player dekat West Ham, lepas tu dia pergi masuk Arsenal, obviously lah West Ham gembira bila dia kena tiba doang. Tapi bila lepas dia score, dia tetap tak celebrate. Tu antara benda aku respect lah. Sebab dia akan rise, boleh keep composure dan pelotak dia, still tak tak celebrate. So kita akan sembang macam biasa guys. Game ni banyak sangat benda yang menarik. Antaranya guys, awesome set piece, lain macam, different gravy. And aku tak tahu kenapa Declan Rice yang jadi, yang akan jadi the main guy dari segi set piece. Kalau kena ambil daripada kaki kanan, interesting. Tapi to be fair, memang sebelum ni kaki kanan Martinelli yang ambil, kan. Tapi Martinelli pun conversion rate tak setinggi Declan Rice so far lah. Apa kita nampak, dua assist kat sini kita nampak untuk Saliba dengan untuk Gabriel. Senampak lah si Rice ni dia punya delivery memang on point. Walaupun nampak perjalanan bola tu bila dia ambil apa corner apa, nampak macam tak meyakinkan. Tapi set piece coach kena bagi, aku kena bagi kudus set piece coach Arsenal. And selain pada tu okey lah, Arsenal attack memang kau punya. Macam biasa Jesus tak boleh keep fit lagi. Mamat ni aku tak tahu sebab bila dia akan teruskan dia punya career dengan banyak injury. Sebab susah nak maintain actually, kan, sebenarnya kalau nak mengharapkan si Jesus ni. Tapi yang penting bila dia tak main, player yang come in boleh deliver. Kalau korang tanya aku, tu yang paling penting sekali. So kita akan go one by one macam biasa. Raya bagi aku tip top game ni. Aku tak tahu korang perasan tak, bagi aku Raya punya performance satu benda yang paling jelas. Sebab sebelum kita sudah nampak, kalau tanya aku dari segi form yang mana, statistik Raya ni kebarangkalian untuk dia pegang bola bila bola crossing apa tinggi. Betul. Tapi game semalam yang paling jelas, banyak gila West Ham try untuk bagi bola over the top. And capability of Raya untuk pick up the ball sangat-sangat jelas. And bukan hanya dia pick up je guys, lepas dia pick up, distribution ni memang point. Mata laju cari kat mana chan, kat mana player yang yang ada open space untuk untuk break lah, counter opposition. So bagi aku solid gila performa Raya semalam. Tambah pula dengan clean sheet dia lagi. Untuk defense pula, aku rasa Ben White dah slowly back to his best. And dia punya link up play dengan Saka dah slowly jadi macam dulu balik. Aku tak tahu apa yang diorang buat kat Dubai, mate, sampai boleh katakan almost every single player ni jadi different daripada sebelum diorang pergi Dubai itu. And then centre back pairing, dua-dua score, memang roket guys. Saliba yang mana kita tahu jarang score pun score. And Gabriel, mamak ni aku tak tahu, dia jadi the highest scoring defender kot since dia join Arsenal dekat EPL tau. So itu pun respected juga. And semalam tak mengejutkan bila tengok dia score. Sebab tu aku tara FPL aku hantar defender keberkalan tinggi untuk score. And Kiwior, first half shaky, aku tak nafikan, nampak slowly nak grow into the game. Tapi into the second half, nampaklah kesoliditi si Kiwior ni memang menyelah. Tu memang tak nak nafikan. And satu benda pasal Kiwior yang aku nak sentuh lah, defensively, Kiwior ni memang solid tu. Serius aku cakap, compact tu Cengko lah. Sebab Cengko alternatif pada Kiwior. Tapi maybe kalau Timber ada, Timber yang main, Timber pun solid kat defensively. Tapi Kiwior ni satu benda, physical ada, speed tak adalah slow sangat, physical pun ada. So kat sini aku rasa macam yakin setiap kali kalau orang nak attack belah Kiwior. Sebab game Liverpool lagi aku dah start rasa macam, Kiwior ni boleh tahan tak? And sebab sebelum-sebelum ni kita nampak struggle Arsenal nak create chance kalau dia main daripada first level. Sebab dia tak ada ability untuk build up the play macam Cengko, kan. Tapi defensively memang sangat solid. Sebab kalau fikir balik, defend apa, creating chance ke apa, control midfield bukan kerja Kiwior sebenarnya. Kena cari sistem yang sesuai kalau nak pakai Kiwior juga kat belah kiri tu, kan. Tapi nampak okey lah, solid lah. Superb squad player bagi aku. Rice jangan cakap lah, best player semalam. Ada orang cakap Saka, tapi aku bagi aku Rice. Cara dia control midfield, urgency setiap kali nak menangkan bola, second balls, goal dia, bapak, free kicks, corner. Boleh katakan almost super, almost complete performance untuk defensive midfielder bagi aku.
Aku terkejut kat sebab Jorginho yang tak start. Tapi to be fair, kudus kat Arteta punya pemilihan. Havertz on point. Mamat ni memang aku tak tahu lah, West Ham tak boleh nak mark je langsung. Antara benda yang paling menyelah pasal Havertz, aku cakap satu, dia punya apa, dia punya movement. Dia bawa player dengan dia sebab dia physical, dia bawa player dengan dia so that dia create space to play-play lain. And dia punya link up play dalam kotak. Sebab aku rasa mamat dia pun tahu dia tak boleh nak score, dia cuak ke apa. So setiap kali dia dalam kotak, ada je passing yang dia jumpa untuk bagi 1-2 ke apa kan. So kat sini kita nampak Havertz digunakan kalau game away. Kalau game home maybe kita nampak Jorginho aku rasa. Odegaard, one of the best performance malam. The amount of passing after passing after passing, through ball yang dia buat, dia punya leadership on point lah aku cakap. Odegaard pun one of the best performance. Sayang dia tak score je sebab dia tak dapat main chance. Tapi dia create chance banyak tu. Serius, kalau semua orang yang dia pass score, Mahmat ni aku sudah ke bulan lah. Saka jangan cakap lah, dia dah jumpa cara untuk beat opposition. And macam mana dia boleh bagi dia space untuk score gol kedua, tak tahu lah. Dengan goal first, dia create penalty tu untuk diri dia sendiri lagi. Sangat solid. Tambah pula dengan si Martinelli, walaupun dia tak perform, bukanlah tak perform, dia tak ada apa-apa impact dari segi goal ke assist lah. Tapi at the same time, yang paling penting untuk team-team yang besar macam ni, kita semua tahu kalau satu player tak perform, player lain akan perform. Bila player yang lain tu tak perform pula, player yang awal tadi tu yang perform. So itu lah panggil balance lah. Trossard yang cakap lah, bagi aku the best finisher dalam Arsenal squad bagi aku. Obviously sebab macam satu aku tengok save yang apa, bola volley tu kan, save Areola tu patutnya goal tu. Ambil Areola to be fair, one of the best goalkeeper in Premier League pun dari segi shot stopping kan. Sebab tu dia boleh bench kan sebab Fabianski tu. Tapi bila aku tengok balik cara dia finish pun dalam goal Trossard tu, super mat pressing. And bila aku try fikir balik, dia finish lagi better daripada Saka. Bagi aku lah, lagi better daripada Jesus, lagi better daripada Martinelli. So dia the best finisher lah kot kan. Trickery dia susah nak cakap sebenarnya. Sebab macam kalau terus macam ni, satu apa kelebihan yang aku nampak is opposition tak tahu asal nak main style apa. Sama ada nak main Havertz kat tengah, gunakan dia sebagai anchor point untuk create space untuk Martinelli, Saka, atau guna Trossard obviously dia punya dribbling capability, finishing dengan link up play dengan Martinelli, Saka, lain pula dengan si Havertz. So kat sini kita nampak kalau Jesus lagi lain pula, tapi Jesus lebih kurang sama dengan Trossard, tapi beza dia Jesus lagi banyak dribble lah. So memang banyak sangat positif apa aku game semalam. Sama ada dia boleh bawa momentum ni tu the next game je, kita tak tahu ke tak. Tapi so far apa kita nampak boleh lah kot, sebab game ni pun away convincing performance. Kalau korang rasa sampai bila saya boleh keep up macam ni daripada menang 3 biji, betul menang 6 biji. Sebab kalau kau tanya aku, the biggest positive dalam banyak-banyak kita nampak is Arsenal dah keep up balik dengan goal different. Sebab game ni season kita akan sengit gila. Aku rasa game ni season memang akan sengit sampai tiga tim ni lah, sampai game week 35 baru kita akan nampak betul-betul siapa yang akan menang. Sebab antara tim ni akan ada yang main lawan each other lagi, so perjalanan masih panjang. Nak tahu siapa yang boleh keep up the momentum je, tu yang tak tahu. Tapi yang penting sekarang ni kita punya apa goal different dah dekat and sama lah dengan MC. Tunggu lah MC akan lawan dia punya bogey team je tak lama lagi. And Liverpool juga akan ada double game week. So kan double game week ni bila sangat big game antara dua game dalam satu minggu tu akan tercedok. So kita akan tengok lah sebab dua-dua MU MC dengan Liverpool ada dua game dalam minggu yang sama.